sudah selesai agar-agar gula merah santan ala dapur Uni Dewi. Selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan sanak sadonyo. Bertemu lagi dengan dapur Uni Dewi. Hari ini Uni akan membuat agar-agar gula merah atau puding gula merah. Bahannya adalah, pertama agar-agar dulu, agar-agar swallow tanpa warna 1 bungkus saja. Kemudian telur 1 butir, pandan 2 lembar, kemudian santan 500 ml, kalau mau santan kara 2 buah yang ukuran 65, 2 bungkus, airnya dicukupkan menjadi 500. Terus gula merah 150 gram gula aren, lebih enaknya gula aren. Dan ini air untuk merebus gula merahnya 200 ml. Atau dikira-kira aja ini sana, kalau yang enggak ada punya apa gelas takarnya. Satu gelas itu 250 ml. Jadi kalau ini 2 gelas, kalau ini 1 gelas kurang. Terus garam sejumput untuk gula merahnya dan sejumput untuk santannya nanti. Terus ini vanili secukupnya. Bagi yang punya adas manis, boleh dikasih setengah sendok teh waktu merebus gula merahnya. Itu rasanya dan wanginya lebih enak. Oke, di sana sekarang Uni mulai membuatnya. Masukkan air yang 200 ml. Kemudian gula merahnya semuanya kita kasih garam sejumput dan daun pandan. Kita nyalakan api, masak dengan api sedang, masak sampai gulanya larut. Tidak perlu sampai mendidih, yang penting gulanya larut aja. Oke, di sana ini udah larut semua. Oke, kita matikan kompornya. Lalu kita saring dulu. Oke. Gula merahnya kita saring langsung aja deh ke dalam santannya biar nggak pakai tempat yang lain lagi. Ya, kita tunggu dingin sebentar, nanti baru kita masukkan agar-agarnya dan yang lainnya. Ini udah anget-anget gitu. Boleh kita masukkan lagi agar-agarnya. Kita kasih juga nih garam sejumput, tadi juga udah sejumput pas gula merahnya. Terus vanilanya juga. Kita aduk rata. Kita masak. Kita nyalakan kompornya. Kita masak dengan api sedang. Terus kita masak sampai mendidih. Tapi harus diaduk terus ya di sana, biar dia nggak lengket agar-agarnya ke bawahnya. Ini udah mendidih. Kalau udah mendidih, apinya kecilin, takut tumpah.
rebusan-rebusan deh, takut tumpah. Kita aduk sebentar dulu, kita didihin sebentar, baru kita masukin telurnya. Oke, ini kecilin apinya, kemudian ini kocok lepas telurnya. Ini ambil sedikit agar-agarnya dan ini masukkan ke dalam telurnya biar dia rata dulu, jadi masuknya ke ini nanti udah rata. Oke, kemudian ini masukkan ke dalam adonan. Kita besarkan api lagi dan kita didihin. Tapi nggak usah diaduk kali, kalau mau nggak ada telurnya, maksudnya nggak ada telurnya halus, itu ngaduknya kencang, jadi nanti telurnya halus. Tapi kalau mau ada telur-telurnya kelihatan gitu, ngaduknya dikit-dikit aja. Ini kita masak sampai mendidih aja. Oke, sudah mendidih lagi. Kita matikan kompornya. Kita tunggu sebentar uapnya hilang, baru kita masukkan ke dalam cetakannya. Sekarang kita masukkan ke dalam cetakannya. Kita tunggu dingin dulu, baru kita lepaskan dari cetakannya. Boleh dinginkan dulu di luar ya, di sana ya, sampai suhu ruang ya, sampai apa ya, kemudian baru dimasukkan ke dalam kulkas sampai agak dingin sedikit, jangan panas-panas masukin kulkas ya. Oke, kita tunggu. Oke, di sana ini sudah dingin, baru ini keluarin dari kulkas. Kulkasnya di bawahnya aja. Kemudian akan ini keluarin. Alhamdulillah sudah selesai puding gula merah, agar-agar gula merah santan ala dapur Rumi Dewi. Selamat mencoba.